Google kita bisa cek di sini ada namanya botnya. Kita fill aja langsung. Nah di sini ada beberapa misi ya teman-teman ya. Let's look up to notice missing people seasoning. Halo teman-teman, mau cari top up yang murah dan terpercaya? Langsung aja di mbahgaming.com. Di sini gamesnya banyak banget variasinya, dan kalian bisa top up apa aja ya guys. Dan jangan lupa juga untuk pakai kode TANAT ya guys, biar kalian bisa dapetin diskon up to 20%. Caranya gampang aja guys, cari Undown game favorit kalian di sini, lalu kalian pilih itemnya mau berapa dan jumlahnya dan metode pembayaran seperti apa. Jangan lupa ketik kode promonya di sini NANAT ya guys, huruf caps lock semua, dan kodenya udah aktif. Kalian bisa cek sini kode voucher valid dan langsung aja pesan guys untuk dapetin diskonnya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk top up di mbahgaming.com pakai kode NANAT. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Nana-chan di konten Andan Indonesia. Sebelumnya jangan lupa video aku di like dulu, di share, di subscribe, dan jangan lupa juga untuk join membership. Mau aja cuma 10k, kalian bisa nyobain stiker badge lucu di bawah video aku. Oke, so kita mulai aja lanjut ke tutorial video di Andan Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk download Andan Indonesia ya guys, dari Garena. Dan juga Nana-chan mau ngasih tahu kalau misalnya kalian pengen dapetin diskon teman-teman untuk top up di Andan Indonesia, langsung aja top up di mbahgaming.com pakai kode rep aku NANAT. Caps lock semua ya teman-teman ya, besar semua biar kalian bisa dapetin bonus 20% minimal 20.000 ya teman-teman ya. Oke, sehari ini kita bakal lanjut ke tutorial teman-teman, yaitu bulletin board ya. Jadi ini ada di Redwood Outpost, dan di sini kita disuruh bertemu NPC namanya Pak Martin ya. Jadi kita langsung aja tanya ke dia. Halo Nadine, makasih udah bantu kita di tempat shelter yang sudah kamu berikan pengalaman. Oke, ya nggak apa-apa kok. Kita juga sama-sama help each other gitu ya. Jujur aja, kamu disuruh pergi untuk ke bulletin board. Jadi ini sangat berfungsi untuk informasi, oke? Dan ada beberapa jobs yang bisa kamu cocok mungkin, dan risk takers like yourself, oke? Okay? But the process has always been a conversation to place, oke? Okay? Where you use all the bulletin board to post announcement, biasanya berarti digunakan untuk posting pengumuman dan kerja, oke? Okay? Seperti ancient times, kamu harus pergi dan mencari pekerjaan, oke? Okay? Terus abis itu kita disuruh ngecek bulletin boardnya teman-teman ya. Itu kita bisa cek di sini ada namanya bulletin board di boardnya. Kita fill aja langsung. Dan di sini ada beberapa misi ya teman-teman ya. Let's look up to notice missing people, seasoning needed. Orang yang hilang, put notice, recruit volunteer, please help me sama outpost announcement. Coba kita buka aja langsung ya. Di sini, recruit outpost notice, nah attention residents, please abide by the following rules for the outpost underground. Oke, okay. Satu, open api and provision in the outpost. Oke, okay, nyalain api terus berantem. Berantem gitu, lawan skonduk yang tidak bisa diterapasi. Oke, okay, mungkin zombie supplies didistribusikan beberapa waktu yang ditawarkan. Jangan pergi saat malam-malam tanpa apa namanya, tanpa izin. Oke, okay. Sini missing people. Oh, nah ini ada yang bisa kita ambil nih. Kayaknya ya, bisa beberapa aja ya. Nih yang kayak missing people, sama kita baca-baca dulu ntar. Kalau missing people tuh mencari seseorang yang hilang di Redwood Outpost Resident ya. Terus yang gagal kembali lagi setelah venturing. Venturing maksudnya apa ya guys? Tante Chan belum begitu jago nih bahasa Inggris, tapi kita sama-sama belajar guys. Bisa komen venturing tuh apa? Jika kamu berlari dan menemukan mereka di hutan, tolong kasih tahu, balikin mereka ke sini, oke? Okay? Missing residents are siapa? Are siapa sih? Kalian selalu nyari orang hilang ya.
nih juga ada seasoning needed ya. Otherwise, it cannot cook. But with vegetable, we may not be able to cook. To learn it meals, at least maybe I can make things just like a model. Jadi dia butuh bumbu gitu ya teman-teman ya. Jadi kita disuruh bikin makanan kayaknya ya. Volunteer ya, oke, boleh juga. Ini volunteer buat apa? Volunteer ini untuk medicinal herbs. Kan disuruh nyari herb. Oke, please help me. Maybe missing. Ini menghilang juga kan? Batteries nih lagi ingat. Disuruh cari baterai. Oh, disuruh bikin batteries mungkin ya. Oke. Okay. Atau nyari orang nih. Can anyone help me find him? Him, tapi ada orang ya. My friend, oh temennya. Ini yang dua. Di atas terdapatnya orang hilang sih. Vincent nyari orang hilang sih. Atas announcement, oke. Okay. Terus buat signal tower malfunction. Oh kita disuruh cek apa namanya sesuatu nih di outpost signalnya. Ini betulnya mungkin. Oke, okay, so kita langsung aja untuk yang pertama ya, missing people. Sebenarnya bisa semua sih kalau mau. Kita coba ambil dua dulu kali ya. Jadi mau semua langsung gaskan. Next video deh, kalau banyak aku bikin part-part ya. Kita coba aja dulu ya beberapa. Ini semoga aja sih bisa guys. Ini per daily ilang gak ya? Soalnya first time juga nih aku ngambil, oke. Okay. Ada lagi nih official step. Wah gini, ternyata enggak lebih dari ini ada 6 ya. Terus pumpkin itu dia curi. Oh, ada pumpkin yang nyuri siapa tuh? Kita harus mencari siapa tipnya, oke. Okay. Nada. Kita bikin beberapa part ya teman-teman kalau misalkan emang ini tuh waduh apa namanya terlalu banyak ini. Nah ini Vincent yang lagi cari orang. Di sini ada beberapa quest, mungkin kayak bisa disebut mirip quest world gitu kali ya. Kita mulai dari pumpkin bandit aja dulu ya, ada yang mencuri pumpkinnya cuman nggak tahu siapa ini. Find the mission give handle ya. Nah ini aku udah kesini tapi hujan orangnya hilang. Nah ini dia. Oke, okay, dia kesel banget ya karena pumpkinnya dicuri gitu. Ngamuk. Ya bang sini aku bantuin ya kan dia merasa oke okay. Aku mencari seseorang. Oke okay, udah kita cari. Ya gak apa-apa tenang, aku bakal cariin ya bang ya. Biar gak sedih-sedih. Ini pumpkinnya nih kalian jualannya dia kali ini ya. Diambil bikin menang. Kita coba observasi jadi detektif nih kita ya. Oke okay. Kita cek dulu ininya search clue di beberapa pumpkin patchnya ini. Nah ini ada clue-nya mungkin. Nah coba kita cek. Nah di sini apakah ada clue? Mungkin sesuatu ada jejak kaki lah kayaknya mungkin. Sorry banget. Jadi the tip itu bukan manusia ternyata ya. Dia nggak percaya. Terus apa dong? My scolding have dragged away a raccoon king the morning I'll find a culprit whoever or whatever is the alcohol dragged away. Kayaknya ternyata dia ini tikus temen-temen. Nah, apakah ini? Hah? Salah. Ternyata Borsi banditnya Pak Ranoi. Udah di Pak Ranoi. Iya ini dia, nice. Jadi berhasil satu ya teman-teman ya, mantap. So, kalau misalkan itu selesai, misalnya kalian dapetin silver sama itu teman-teman ya. Apa itu tadi tuh? Explore, kayaknya lebih ke explore points ya kayaknya ya. Kita lanjutin satu quest lagi ya teman-teman, yaitu ada namanya ini ya, antena destroyer ya teman-teman ya, yang merusak sinyal ini ya di atas. Itu maksudnya Pak Nelson, kenapa nih Pak Nelson ya? Dia bilang katanya sinyal towernya tuh ada yang rusak atau kenapa? Dia nggak paham. Oke, harus menulis mailnya. Sampan masih ada yang disabotase gitu. Oke, emang siapa yang sabotase sinyal towernya? Nah, terus kita disuruh cek jauh juga ya. Nah, kita udah sampai nih teman-teman. Kita cek dulu antena powernya kenapa. Oke kita naik dulu ke atas. Mayan juga nih. Oke kita udah tiba di sini. Kita cek dulu, kita inspeksi dulu ada apa sih yang bikin rusak
makan dengannya. Oh ternyata ada ini guys, ada gagaknya yang bikin rusak. Jadi kita expel dulu. Gagak pergi dong. Nah, shu. Nah, udah. Abis itu kita balik lagi kayaknya sih ya guys ke outpostnya. Pak Nelson, ternyata gagaknya emang udah aku betulin kak. Iya nih. Oke. Nah, selesai teman-teman. Jadi ada tinggal lagi. Nah, itu dia teman-teman ya. Buat kali ini tentang bulletin board. Gimana? Apa kalian mulai paham guys? Jadi di sini nggak terlalu susah banget ya. Cuma bantu-bantuin yang ada di apa namanya, di tiap tempatnya yang ada di Redwood guys. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi kita ketemu lagi next time di next video. Jadi jangan lupa di subscribe guys. Di terus ini ada apa nih? Oh dapat ini gallery, nice. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Terus juga teman-teman jangan lupa untuk download Android Indonesia guys. Dan jangan lupa juga untuk join membership biar kalian bisa nyoba musik kalian lucu. It's lucu di komen video. Kalau misalnya kalian pengen macam bikin konten yang seru, bisa komen juga apa aja ide ya. Gitu. Makasih guys. Dan jangan lupa juga untuk top up nimbahgaming.com pakai kode ref nanak guys. Seru kudis semua biar kalian bisa dapetin bonus 20%. See you lagi di next video. Bye bye. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.